Kepala desa. Ya. Kepala desa. Di sini wali negara. Jadi di sini memang pusat, ya. Memang pusat tempat di sini. Jadi karena itu kita harus biasakan warga komplain lebih tempat. Karena jaraknya masih jauh dan kita tidak tahu kondisi gempa seperti apa. Nah, nanti saya akan buat lumbung sosial namanya. Drone yang saya pikirkan kemarin. Kita keluarkan dengan sensor, terus untuk penyelih air. Ada kantor, ada tarung. Kebutuhan mendadak lah. Keluarga masing-masing keluarga yang kondisi rumahnya sudah rawan. Itu kita bagi tenda. Itu keluarga lah yang masang titiknya di mana. Kemudian kita siapkan makanan siap saji. Kemudian kita siapkan makanan anak. Kita siapkan untuk pampers dan peralatan-peralatan untuk anak. Juga kita sedang kaji untuk membuat dapur umum. Apa banyak bantuannya? Sama nanti ke depan kita akan siapkan lumbung sosial. Kenapa lumbung sosial? Supaya warga bisa mandiri. Jadi tidak tergantung karena jarak jauh, jarak lokasi jauh dari kantor kabupaten, maka kalau terjadi sesuatu warga bisa mandiri. Dianggap Allah dalam terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!